Yang makan mie goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Barcelona habis hujan. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah, bisa membawa, bisa ngilangin virus. Virus apa? Virus corona. Hujan-hujan gini enaknya makan apa? Makan lollipop. Makan apa yang benar? Lollipop. Pop? Mie. Pop mie apa Indomie? Pop mie. Indomie aja lah. Adanya Indomie, pop mie gak ada. Sambutnya mau ditetasin. Ya, masak aja dulu ya. Ya. Sambutnya mau ditetasin. Ayo masak dulu ayo. Nih, sini. Pertama. Pertama, masak Indomie itu gini. Airnya. Tutupnya mana? Indomie 3 buat bertiga. Telurnya 4 biar mantap. Udah. Karena nggak ada sawi, pakainya kol atau kobis. Terus apa lagi? Cuma mangkok. Sama garpu. Mau ngapain? Ini kalau ini nggak diketemu, kita kan di sini langsung. Di dalam. Sekarang dipilih dulu nih. Potong. Itu di dalam sini. Nih, ibu yang motong nih. Pegang. Itu tajam-tajam. Oh, tajam. Nggak dipegang, nggak mau motong. Potong ini. Nah. Separuh aja. Potong banyak-banyak. Apanya? Jangan dipecah di situ, nggak lagi mau didadar. Kalau didadar, dipecah di situ. Belum mau dadar. Buat apa? Indomie masa didadar? Kan didadar aja. Kenapa? Maunya didadar. Mau makan nasi? Sama Indomie. Sama Indomie. Indomie sama nasi. Indomie sama nasi juga? Tidak. Eh, nih, lagi ngapain ini? Sambil nunggu airnya mendidih, potong-potong ini dulu, Nak. Kalau cara bikin Indomie mah udah pada bisa. Ya kalau yang ngajarin ini. Oh, biar bisa masak sendiri ini. Yang spesial adalah di Barcelona. Tapi relatif gampang sih nemu Indomie di Barcelona. Berarti enggak spesial. Indomie itu dari Indonesia, Mas. Tapi kalau ini dari Belanda sih. Yang spesial itu aku yang bikin. Iya, karena spesialis bikin Indomie sebenarnya dia. Kalau aku jarang makan Indomie. Iya gak? Jarang. Gak enak makan Indomie. Jarang. Tapi emang aku jarang, karena aku makannya sehat. Makan salad.
makan nasi telur. Minumnya garang. Iya. Jadi ini belinya di warung Pakistan. Warungnya cuma 5 langkah dari rumah. Harganya 5 sen. 5 sen itu berarti turun tangga aja 30 langkah. Nah, ibaratnya gitu. Soalnya kelihatan banget dari sini itu warungnya. Oh, kelihatan enggak sih? Kayaknya kelihatan gede banget. Belum tahu sih bapak dulu kecilnya ini potong, kalau udah dibuang dibuka sininya terus dimasukin jari terus diganti lah itu dulu bapak lo lepas. Nah ini udah mendidih. Terus tinggal kita telurnya. Makan. Masya Allah. Kita matang duluan. Iya makanya. Spesialis apa lagi kamu rebus apa? Rebus air ya? Spesialis makan dia pintar. Kalau aku angkat tangan. Bikin Indomie kadang lebih enak Mas Amrin daripada aku. Karena dia airnya jadi ganti. Ya kan? Iyalah. Kalau aku airnya aku ganti, kalau dia gak diganti. Kalau Ibrahim apa aja dimakan? Ini kali ini diganti airnya. Ini dimasukkan ya. Lu mantap. Terserah sih. Kalau enggak gak apa-apa juga. Enggak usah diganti juga gak apa-apa. Sebenernya gak apa-apa kan. Cuma lebih sehat diganti kan. Terserah sih mau diganti oke. Enggak oke, aku tinggal makan kali ini. Nanti balik lagi ya. Kaliannya gak kelihatan. Kalian diganti-ganti. Biar Ibrahim nggak kelihatan itu apa namanya dari mana. Okay, for now, we're just going to see.
Gambar pisang dong, ibu mau denger lah gambar pisang dong. Gimana? Terus? Priba. Hey. Simpan mau cemilan, mau buat cemilan. Dimasak ya, jangan digado ya. Nanti perutnya keriting nak. Ya Tom, itu ya Tom. Tom lagi. Ya kalau mil keren. Dah ada ikan kan masih ada. Sama anak lagi masak Indomie bareng-bareng.
Aku juga ikut nge-vlog deh. Ya, mereka di sana. Emang hujan mulu hari ini. Oh, ini dia penampakannya nih. Mantap kan? Dah, mateng. Yang ini udah gak sabar soalnya tuh. Oh, lalala. Segitunya sih. Nih, yang mateng aja. Udah jadi ya. Nih, mantap. Banyak banget, dikit-dikit dulu lah. Penuh banget, panas banget nanti itunya lama. Makan dulu. Ya, ini dia. Wah, anaknya udah dapet. Inilah Indomie ala Pak Amrin. Kita kalau makan gak pernah diindah-indahin gitu. Pokoknya matang, yang penting matang. Terus dimakan aja gitu aja. Punya aku mana? Rahman, ya Rahman. Rahman, barik. Rahman, malah tersak. Kita udah beremin. Ini punya. Udah selesai ya mamnya ya. Sekarang pamit. Adios. Salamnya. Assalamualaikum. Adios. Wassalamualaikum. Hati-hati minyak tumpah lagi. Ayo. Jangan buat ngumpet itu taploknya. Bilang terima kasih sudah nonton. Jangan lupa. Jangan lupa kekenyangan ya. Udah?